Halo guys. Kali ini aku mau sharing tips untuk menggambar sketsa awal tanpa grid seperti video yang sebelumnya. Yang belum nonton silakan tonton, link ada di deskripsi. Kalau kemarin pakai penggaris, sekarang aku mau tunjukin alat paling sederhana untuk membantu teknik yang udah aku jelasin kemarin. Cara penggunaannya hampir sama, cuma kita perlu mengukur dan mengingat-ingat ukurannya. Tinggal buka jangkanya, lalu paskan ukuran dengan panjang wajah dan tinggal gores aja seperti ini. Dan semisal HP kalian kecil ya, dan zoomnya itu tidak terlalu lebar, tapi kalian ingin membuat gambarnya lebih besar, kalian bisa lakukan seperti ini. Kalian tandai dulu seberapa lebar yang kalian inginkan, lalu gores dengan titik acuan yang pertama seperti di referensi seperti ini. Ini bisa menjadi titik acuan untuk menambah seberapa lebar ukuran yang kita butuhkan. Misal hidung ukurannya segini dan kita inginnya ukurannya lebih besar dari ini, maka kita bisa tambahkan dengan ukuran yang tadi kita buat. Kalau kalian masih belum paham, bisa tonton tutorial sebelumnya, ntar juga bakal paham. Perlu diingat, jadi ini hanya untuk ukur-mengukur saja. Jika ada pencengnya, itu berarti feeling kalian kurang mantap. Jadi teknik ini hanya untuk menentukan titik-titik di mana kita akan membuat garis luarnya. Selebihnya, pakai feeling kalian masing-masing. Saranku, jangan terpaku, jangan menetap pada satu teknik saja. Cobalah beberapa teknik yang bisa kalian pelajari. Di sini saya sudah memberikan 2 referensi teknik yang bisa kalian pelajari. Jadi sekali lagi ini bukan untuk acuan teknik yang harus kalian pakai. Ini cuma untuk referensi kalian saja. Selebihnya latih feeling kalian lagi. Oke, karena ini tutorial, jadi aku langsung saja. Kalau aku tunjukin ngukur satu-satu, bakal kelamaan.